Kembali lagi di video saya ya. Kali ini gua mau nge-review helm Repaint ya. Ini yep. Ya, sekilas mirip HCC Mike ya. Motif Mike, motif kartun monster ya. Cuma ini lokal pride alias saya beli baru, kemudian saya custom jadi repaint HCC, motif HCC ya. Ini apa aja yang sudah gua custom ya. Ini busanya ya, busanya pertama udah gue custom, tetap pakai punya KYT tapi lebih bagus. Ini mirip punya KPC ya, KPC VR ya. Yep. Kemudian di sini untuk tempat tulisan KYT udah saya custom ya. Ditutup. Ini juga iya ya. Tapi kalau yang lainnya enggak. Kalau harga pasarannya ini lumayan ya. Kurang lebih sekitar 15 sampai 18 ya, itu di marketplace. Tapi kalau saya jual enggak nyampe segitu, cuma saya sayang kalau mau menjual ini karena cukup susah juga buat mendapatkan barang ini ya. Kemudian walaupun saya repaint tapi cukup lumayan susah. Kemudian yang lainnya enggak ya. Nah ini dari Cutting Rider, tetap yang saya suka adalah ininya ya, noise curve-nya tinggi, katup sama kaca ya. Kaca itu cuma saya ganti pakai flat visor ya, bawaan KYT ya. Oh iya, satu lagi, sama kaca dalam saya lepas, ada memang tapi sudah saya lepas ya, termasuk untuk pegangan katupnya ya, karena memang biar lebih mirip ya, karena sepertinya juga nggak berfungsi karena ini sudah pakai flat visor dan sudah gelap. Jadi untuk double visor saya rasa nggak perlu ya, lebih baik saya lepas karena itu akan memperberat dari timbangan helm ya. Nah busa ini lebih enak ya. Ya karena busa ini sudah saya tambahin biar agak nyepot sedikit ya, jadi busanya itu tebel, nyepot, enak. Kalau yang lainnya memang benar-benar masih baru ya, nggak ada penambahan ya. Oke, paling itu aja ya.